Penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja bersama TNI dan Polri dipusatkan di kawasan Simpang Lima dan Taman Kota Muara II. Lapak pedagang semuanya dibongkar dan dagangannya disita. Sejumlah pedagang juga sempat protes dengan penertiban ini. Bahkan seorang pedagang sempat marah pada petugas karena tak terima lapak mereka dibongkar. PKL ini sudah diberikan peringatan berulang kali untuk tidak berjualan di kawasan tersebut. Selain mengganggu keindahan kota, juga mengganggu lalu lintas. Sudah diperingatkan berkali-kali oleh camat, lurah, bahkan yang terakhir ini sudah peringatan keempat kalinya dari camat agar membersihkan, membongkar sendiri lapak-lapak liar. Ternyata mereka belum juga membongkar. Pada hari ini kita bergerak secara gabungan dengan TNI Polri, menyadarkan masyarakat, kita bantu mereka untuk menertibkan dan pembongkarannya. Mayoritas PKL merupakan pedagang buah yang sudah lama berjualan di tempat tersebut. Penertiban terus akan dilakukan agar kawasan hijau dan akses lalu lintas di kawasan tersebut bersih dari PKL. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komringgulu Selatan, Sumatera Selatan.